Oh, Gunung Anyar, Timur Keras. Iya. Ya. Salah satunya Li. Wali. Salam satu nyali, wani, wani, wani. Oke teman-teman, kita berada di dalam Stadion Gelora Bung Tomo lagi. Kita akan mengupdate seperti apa kondisinya. Ikutin terus. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu biar tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel saya. Matur suwun. Oke teman-teman, seperti ini kondisinya di lapangan utama Stadion Gelora Bung Tomo. Terlihat banyak spanduk-spanduk dari para bonek mania ya, sudah menempelkan di sisi bagian bawah tribun. Ini ada tulisan Persebaya Titipan Ilahi Bonek Samker. Kemudian di sebelah sananya lagi, dekatnya tribun kidul, itu adalah Kobarkan Semangat Juangmu. Lalu di atasnya itu ada bonek Liar Krian ya. Lalu di bawahnya ini tribun bawah sisi timur ada spanduk dari Persebaya Surga Duniaku Bonek Wonayu Militan Sidoarjo. Kemudian di sisinya lagi, wis pokoknya bismillah nekat Persebaya libas habis lawanmu. Ini teman-teman, ada bonek Wonayu jadi siji wani bonek Wonayu. Kemudian di sebelah utaranya ada bonek Arbelor. Di atasnya itu teman-teman, di lantai dua ya, Mate Dohi Pagun Persebaya Kadung Liar Pasar Pegirian Isbek Pegirian teman-teman. Di sebelahnya itu, di atasnya Pasuruan Pesantren Pasuruan. Ini nah, kita ke bawah lagi. Ini ada Isun Teko Gawe Riko Bonek Kedamaian Nekat. Ini teman-teman bonek kedamaian. Kemudian ada bonek Jati Roto Persebaya Sampai Ajal Menjemput. Nah, ini ada yang bawa spanduk teman-teman ya, coba kita tanyai. Permisi mas, dari mana mas? Dari Gunung Anyar, Timur Keras. Iya. Ya. Salah satu nyali. Wali. Ini bawa spando mas? Iya iya. Rencananya taruh mana? Ini lagi gambar ya? Iya iya. Semua. Belah sini boleh, belah sini. Tulisannya apa nanti itu spandunya? Timur Keras. Oke teman-teman ya, monggo dilanjut mas. Di sisi sebelah barat ada Persebaya Sampai Denyut Nadiku Tiada Bersama Menjaga Nama Besarmu Persebaya. Lalu di bawahnya tribun VIP banyak juga teman-teman ya. Ini buatlah kami bangga, satu nyali kami, satu nyali wangi. Kemudian di belakangnya itu, di belakangnya fans pemain ada Loyalitas Sampai Tewas Bonek Balung Bendo. Di sebelahnya lagi, masih di bawahnya tribun VIP bonek Balung Bendo Dukunganku Gak Isok Dilereni. Sebelahnya lagi ada bonek Liar Bypass.
sebelahnya lagi ada bonek beringas berian, gak kena diatur. Terus makin masih banyak lagi teman-teman ya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Di atas itu ada lagi ya, bonek mania bersatu. Wes banyak banget. Kemudian di tribun Green Note, nah ini masih ada pemasangan spanduk teman-teman. Satu tekad, satu semangat dukung Persebaya, ini lagi proses pemasangan. Oke, sekalian teman-teman kita akan nge-review pagar penonton yang di lantai 1 itu sudah dilakukan pemotongan teman-teman di tribun lantai 1, tribun ekonomi teman-teman ya. Kemarin sudah dimulai dipotong dari sisi sebelah barat, sebelahnya tribun VIP. Oke, kita urutkan, kita lihat satu persatu. Nah ini sudah dipotong teman-teman. Nah terlihat pendek ya, elegan, istimewa, indah, gurih, nyoy. Seperti ini. Sudah pendek teman-teman ya, jadi sudah hilang green spotnya. Jadi pandangan semakin bebas, semakin oke, semakin gurih, indah, menawan, mempesona. Nah itu adalah tukangnya teman-teman. Nah ini adalah tribun utara atau tribun Green Note. Nah ini sedang dilakukan pemotongan teman-teman. Bagaimana tanggapan teman-teman? Silahkan komen di kolom komentar. Itu masih berlanjut untuk pemasangan spanduknya. Kita lihat seperti apa teman-teman bonek kita ya. Ini adalah orangnya, kita lihat dari dekat teman-teman bonek mania. Nah, ini juga satunya mana lagi. Nah, ini sedang mengikat ke pagar teman-teman. Oke teman-teman ya, sekian dulu video dari saya, nantikan video saya selanjutnya. Jangan lupa pencet tombol subscribe, bagi yang belum subscribe like, komen, dan juga share ke teman-teman kalian semua. Saya ucapkan matur suwun.